Acara seperti ini bisa memberikan jaminan dari para, mungkin ini kita mau menyambut lebaran, otomatis akan banyak para orang yang mudik ya, otomatis kita bisa harapkan ya sektor pariwisata khususnya hotel bisa mengalami kenaikan yang menuju normal seperti sebelum waktu pandemi. Di samping itu juga bisa memberikan aman bagi semua yang para pengunjung maupun tamu-tamu hotel. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk saat ini traffic untuk di hotel kita sendiri seperti apa, Pak? Mengalami peningkatan atau? Ya, otomatis sudah mengalami peningkatan karena sekarang pandemi juga angkanya sudah mulai turun. Tapi kita harapkan juga, ya otomatis kami mengharapkan bisa kembali normal seperti dulu lagi. Tapi ya sekarang ini masih belum, tapi ya sudah lebih baik lah daripada tahun sebelumnya. Kami hari ini melaksanakan simbolis untuk stikerisasi vaksinasi booster di hotel maupun restoran atau rumah makan di Kabupaten Kudus. Hal ini juga sekaligus menindaklanjuti surat dari Kementerian Kesehatan yang kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk pemberian stikerisasi ini. Stikerisasi vaksinasi COVID-19 di hotel dan resto atau rumah makan di Kabupaten Kudus ini merupakan satu upaya untuk melakukan upaya percepatan vaksinasi. Di samping itu juga memberikan rasa keamanan dan kenyamanan kepada pengunjung, baik itu pengunjung hotel maupun restoran atau rumah makan di wilayah Kabupaten Kudus. Dan ini juga satu bentuk legalitas pemerintah yang juga bisa terbaca atau dilihat oleh masyarakat umum tempat-tempat mana yang memang sudah melaksanakan vaksinasi booster bagi seluruh karyawannya. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.